Pelibatan dan kesedaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan alam sekitar perlu dipertingkat. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Mutalib berkata usaha itu bagi memastikan negara bebas pencemaran dan penyakit akibat pengabaian kebersihan. Dalam masa sama, merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai negara bersih. Kementerian juga menyambut baik usaha SW Corp yang memperkenalkan Hari Kebersihan Sedunia sebagai galakan dan kesedaran kepada rakyat. Buat julung kalinya, program itu dilancarkan di Kampung Pendas, Gelampatah, Johor. 990 kilogram sampah berjaya dikutip dalam program Gotong Royong yang melibatkan 474 sukarelawan. Saya bangga dengan kehadiran penduduk, badan-badan sukarela dan juga pemimpin-pemimpin setempat masyarakat masuklah di peringkat kampung, luar bandar dan sebagainya dalam berikan sokongan kepada kita melancarkan dan membuat kempen kesedaran kepada penduduk negara kita dalam usaha kita mengusahakan negara dan menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang bersih, harmoni dan sebagainya. Jadi kita kena libatkan masyarakat untuk kita membersihkan kawasan-kawasan ini lah. Jadi ini yang kita sedang laksanakan World Cleanup Day, maknanya penglibatan masyarakat untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk membersihkan kawasan mereka lah. Program itu diadakan serentak di 44 lokasi di seluruh negara melibatkan 85 NGO serta lebih 4,000 peserta. Kawasan yang dibersihkan masuk tempat rekreasi, pantai dan tebing sungai.